Don't let me down. Don't let me down, down, down. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ini saya nak kongsikan tips bagaimana kita nak mengetahui oil filter KTM Duke 200 ni yang original ataupun copy ori. Sebab Moderna Pulsar boleh pakai oil filter KTM Duke 200 lah. Okay, ini oil filter yang saya beli. Okay, yang ni untuk pengetahuan, ini adalah yang original lah. Okay, yang copy ori kotak dia sama, stiker pun semua dia sama. Cuma beza dia ori dengan kopi ori ni ialah dalaman dia kita kena buka baru kita tahu. Okey, kalau yang kopi ori dia hanya satu kotak saja. Dia tak ada bagi dua kotak lah. Kalau yang original, oil filter dia dalam kotak putih dan o-ring di dalamnya. Tapi kalau kopi ori dia tak ada kotak putih. Oil filter dan o-ring tu semua di dalam satu kotak. Okey, itu dari segi kotak lah. Dari segi oil filter pula, okay, kalau yang original dia besi dia lebih shining lah, berkilat dan ada nombor siri ni. Okay, dan besi dia shining. Kalau yang kopi ori, besi dia lebih matte lah, pudar, dan dia tak ada nombor siri ni. Itu beza kopi ori dan original. Tapi original ni kita kalau macam kita lebih yakin lah, kalau kita nak pakai untuk dua kali servis baru kita tukar oil filter. Tapi kalau kita beli kopi ori tu, kalau kita tak nak ambil risiko setiap kali servis kita kena tukar oil filter lah. Tapi yang harga kopi ori tu, harga dia lebih kurang sama macam original, cuma bergantung pada kedai dan bergantung pada nasib lah. Sebab kadang ada kedai tu jualan kopi ori dengan harga yang ori. Okay, yang kopi ori tu saya boleh dapat harga serendah RM25 seunit. Ada kedai tu saya pergi, dia jual RM38 harga macam original. Tapi bila kita buka rupanya kopi ori. Okay, yang original ni saya boleh jual RM35 hingga RM38 lah. Tapi bergantung pada nasib, ada kedai jual RM40, ada jual RM45. Jadi paling rendah saya boleh bagi dalam 35 hingga 38 lah. Tengoklah macam mana abang bijak nak beli. Okey, itu saja. Jadi okey, jika anda nak beli oil filter di luar sana tu, hati-hatilah, pastikan ada kotak putih, dua kotak dan oil filter dia ada nombor siri ni. Besi dia kilat sikit. Okey, itu saja. Assalamualaikum.